Oke, what's up bro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Siang hari ini saya lagi jalan-jalan ke Bukit Rema. Bukit Rema ya? Gereja Ayam. Nah, itu Gereja Ayam. Naik ke situ. Nah, kita mau beli dulu, beli tiketnya. Tiket masuknya. Wow, amazing. Tengok aja nih. Tiketnya 15.000. Oh, free snack ada ya? Oh iya, makasih, Mas. Nih, coba aja. Nih tiketnya. Nih. Tiketnya 15.000. Free snack sama apa tadi? Buat masuk gedung. Buat masuk gedung. Ngomong kena gratis, Ding. Oh. Jalanannya menanjak. Terus naiknya kecil. Mantap bro. Naiknya itu. Nah. Biasa kalau anak muda mah tenaganya ada. Beda sama yang udah tua. Ini tuan rumah itu gimana? Kok belum pernah kesini itu gimana ceritanya? Oh, saya anak mama saya. Anak umik. Anak mama aja belum pernah naik ke sini loh. Ini pertama kalinya kita semuanya datang ke sini naik ke atas untuk melihat bagaimana situasi pemandangan di Bukit Rema atau yang terkenal dengan Gereja Ayam. Kalau teman-teman tahu, itu sempat buat syuting film Ada Apa Dengan Cinta 2. Itu syutingnya di situ. Buset. Nanjak banget, bro. Edan ya ini. Masalahnya orang rokok, aku udah pinggir ono. Aduh, gila. Tinggi banget naiknya. Aku rapat naik ini, takut meleset. Aduh. Tinggi banget, bro. Berhenti dulu. Lihat tuh. Jalannya sangat curam. Setinggi. Ya. Kita lanjutkan. Aduh. Karena yang ojek gendong mau ya? Ya, pemerintah ya. Ada ojek gendong. Wah, pemerintah nek kowe sing gendong apa gendongnya ya? Remuk. Parah 200 meter lagi. Astaga. Aduh. Semoga terbayar nanti pemandangannya. Ya, cakep. Ya bu, nanti bu ya. Tujuannya belum nyampe sih. Masih jauh nggak bu? Oh. Tujuannya mau naik gunung ini bu, belum sampai puncaknya. Oh ini, ya. Wah, oh, ada berani mobil naik ya? Gak licin itu. Nah, kita udah sampai di gereja Ayam. Oh, depan. Nih. Kenal ini teman gua. Coba kenal. Pak Dira. Pak Dira. Tuh, udah nyampe. Ini namanya Bukit Rema Gereja Ayam. Yang buat syuting Ada Apa Dengan Cinta 2 Season 2. Kita akan mencoba masuk. Lihat pemandangannya dong. Tuh, pemandangannya. Wow. Jualan.
apa? Nih, nanti kita explore dari atas. Kita masuk dulu. Eh, tiketnya? Tiketnya? Tiketnya nggak bawa ya. Makasih Mbak. Di mana free snacknya? Oke. Tiket. Nah, ini dalamnya gereja ayam. Ada foto-foto. Ini foto dari atas. Ini foto dari atas. Sama sampingnya. Kelihatan kan? Proses pembangunan. Waktu proses pembangunan. Iya. Yeah. Oh, gini suasana di dalam gereja ayam. Oke, saya mencoba untuk naik ke atas di puncak paling atas. Yuk, ikutin terus. Follow me, guys. Oke, one step again. One floor or two floor. Up again. Sejarah bawah tanah. Ya. Kita mau naik. Oh, ini exitnya cuy. Enggak, sudah bisa. Wow. Ini pemandangan di atas gereja. Tukar tiketnya di sini ya nanti ya Mas ya. Apanya? Tukar tiketnya. Oh, tiketnya jadi di bawah, Pak. Oh iya, jadi kami tunggu, Pak. Ini kalian bisa lihat pemandangan di atas dari apa namanya? Gereja Ayam di Bukit Rema. Oke. Oke, saya mau lepas atribut dulu, peringatan. Ya. Eh, naik lagi bisa nggak? Nggak bisa ya? Itu naik lihat mana? Yang depan sana. Lalu. Nah, nanti kita akan naik ke situ. Nih. Nah, pemandangan di atas sana. Oke, kita akan mencoba naik sana. Yuk. Follow me, guys. Naiknya lewat mana, Mas ya? Oh, tangga sini. Oh, tangga ini ya. Makasih. Nah, kita akan naik. Ini mana beda, Mas? Hah? Beda loh. Apanya? Oh, emang di sana bisa. Oh, ini beda. Ini belakang. Nama anak yang belakang, buat yang dulu sini deh. Oh iya, beda ya. Oh, jangan kepala di sana berarti. Oke, kita balik lagi ke sana berarti. Iya, muter lagi. Hah? Enggak, tinggal sini. Beli ke sana apa enggak? Foto dulu sih. Hah? Foto dulu ngap mas. Di main nih ya, ini pemandangan di atas. Nanti kita menuju ke sana nanti kalau udah selesai di sini. Ngap. Naik, siap mau, ikut. Naik aja dulu ya. Nanti foto-fotonya nanti kalau udah ini. Ya. Oke, kita akan menuju ke sana, guys. Nanti ke sini lagi.
ternyata di mana ya? Apa namanya? Gereja itu, gereja ini tuh masih dipakai apa enggak? Udah enggak. Wisata dua. Oh, gitu. Oh, jadi ini gereja udah tidak dipakai lagi, jadi cuma sebagai tempat wisata aja. Dulunya ini gereja ya, bekas gereja. Ini udah berapa menit nih? Ini apa ini? Ini ruangan di belakangnya. Oh, ya. Nih. Yuk. Langsung ke puncaknya aja. Naik. Up. Oke, kita akan naik ke atas. Naik. Buset, tanya-tanya gila. Kita naik lagi. Ini suasana di atas. Kita akan coba naik. Iya, masih ada tangga lagi. Gila. Suasananya bisa kalian lihat sendiri. Keren kan? Nih, jadi di sini pada bisa berfoto selfie. Oke, kita explain. Gimana? Ngap. Terbayarkan enggak dengan perjalanan kita yang naiknya tingginya minta ampun? Terbayarkan lah. Terbayarkan. Cocok sih. Duh. Ngap banget sumpah. Capek. Oh iya. Jadi buat teman-teman semuanya kalau pengen ke sini bisa langsung aja menuju ke daerah Magelang. Magelang ya? Daerah Magelang. Jawa Tengah. Ini sih deket Candi Borobudur. Tepatnya ini di Desa Ngadiharjo kalau enggak salah. Ngadiharjo ya? Ngadiharjo mah yang kemarin. Ah. Ya kan deket gitu. Ya deket satu arah. Terus tiket masuk itu seharga 15.000 per orang. Bagi turis luar negeri itu 30.000. Itu udah free snack dan nah, tiket masuk. Lokasi gereja. Tiket kita mana tadi? Ini ada. Di kawasan. Oh. Kayaknya dapat tahu goreng. Betuk. Begitu. No. Oke. Ini betuk nih. Nah. Tradisional. Tradisional food. Oke. Yang pada
berfoto ria spot. Wih, untung alhamdulillahnya kita dikasih cerah ya. Jadi lihat langitnya itu loh, masih ini. Iya. Tadi nggak mau dimintain. Enggak, cuman lihat dong di bawah jika ada yang lagi berfoto selfie. Take a picture. Oke. Masuk YouTube. Oke, guys. Ada lagi? Oke, kita akan berfoto ria dulu. Jadi mungkin perjalanan ini kita akhiri dulu. Nanti kita lanjut lagi di tempat yang lain yang berbeda, yang lebih asik lagi. Jangan lupa like, share, and subscribe my channel Widodo Style. Thank you. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.